Ramai. Ini gol ni guys. Ini gol guys. Kita tengok reaksinya macam mana. Woi, itu dia Boyan Rodak. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okay guys, video reaksi hari ini aku nak react kepada video daripada channel Persib Bandung sendiri, iaitu video untuk bench cam dorang eh. Jadi ini video yang menarik guys eh. Ada teman-teman yang minta untuk aku react kepada video ni guys eh. Alright guys, tanpa kita buang masa, mari kita react kepada videonya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia guys. Itu dia menyambut kemenangan eh. Itu menyambut gol eh. Ini dia awal sebelum dimulai guys eh. Kata-kata semangat eh. Kumpul semua pemain-pemain. Okay, itu dia bench cam. Terlihat di tepi lapangan ni. Mantap lah video macam ni. Okay. Ada berapa angle juga ni. Itu dia semua reaksinya. Menyaksikan Febri Haryadi dijatuhkan. Ini coaching staffnya. Tengok reaksi pemain-pemain tu. Ada Beckham, ada William eh. Edo ada kat situ. Berdiri semua. Ini serangan daripada semua jantungan bila lihat bola itu hampir-hampir masuk dalam gol sendiri oleh Nick Kipers tadi. Okey, nampak Boyan Rodak eh. Ini corner daripada Madura United eh. Semua nampak agak intense sikit. Itu dia. Hampir takut tu. Itu percubaan daripada David da Silva. Semua berdiri guys eh. Percubaan awal daripada Beltrame. Ini Beltrame sikat daripada Shiro. Semua dah berdiri lah. Itu dia half time. Semua masuk ke dalam bilik persalinan guys eh. Kembali pemain-pemain cadangannya akan. Ini minit ke 51. Itu dia. Shiro lama gelecek semua pemain. Itu dia minta penalti daripada Boyan Rodak. Separuh masa kedua baru kita nampak pemain-pemain Persib memulakan serangan eh. Itu je reaksi Boyan Rodak. Itu dia. Shiro Alves. Ramai. Ini gol ni guys. Ini gol guys. Kita tengok reaksinya macam mana. Itu dia Boyan Rodak. Itu dia. Itu reaksi di benchnya semua. Meraihkan sujud syukur. Ini pemain muda eh. Sujud syukur eh. Deja ada kat situ. Aku tak berkenal lah pemain-pemain muda kat sini. 27, 18. Yang tengah sujud syukur tu pemain U23 kan. Ni sedang mendapat rawatan ni siapa ni.
mana? Minit ke 76. Oh, itu yang kena ketiang tu. Tomo sudah meraihkan gol tu. Ini minit 79 lagi. Ini minit ke 90 guys. Ini golnya guys eh. Bila Beckham cross ni. Tu dia. Itu dia reaksi dia. Masya Allah. Semua ke tepi padang. Meraihkan jaringan daripada David Da Silva guys eh. Itu dia. Edu lah. Edu injured ke? Aku rasa Edo baru dimasukkan eh. Menggantikan Fabri. Eh, kenapa dia ada kat luar padang eh? Itu dia. Terus dibagikan air eh. Ada Reza Ahmad Rianto. Ini 93. Minit ke 93. Percubaan daripada Madura. Bikin jantungan guys. Ini. Cubaan David. Bukan David. Beckham kepada David Da Silva eh. Diselamatkan oleh penjaga gawang eh. Tapi belum lagi eh. Sekali lagi percubaan. Ini adakah ini David Da Silva eh. Ni David mencuba. Ni gol ni guys. Mantap. Itu dia semua lari ke padang. Meraihkan jaringan tadi. Masya Allah guys. Beltrame. Sujud syukur ke Beltrame? Siro keluar. Siro menangis guys. Mungkin kejuraan dia. Ini checknya untuk melihat sama ada gol atau tidak. Itu dia. Ditamatkan perlawanan tu 3-0 guys. 3-0 guys. Itu dia semua pemain meraihkan kemenangan tu guys. Chiro menangis dengan David. Alright guys, itu dia reaksi aku kepada bench camp Persib Bandung guys eh. Mantap sekali guys. Aku harap tidak ada copyright lah. Jadi kalau ada copyright mungkin kita akan gantikan suaranya dengan muzik yang lain. Mantap sekali guys. Apa pendapat teman-teman berkenaan dengan bench camp tadi? Menarik guys eh. Reaksi pemain-pemain dan juga coaching staff daripada Persib Bandung ketika perlawanan Persib Bandung lawan Madura United yang berakhir dengan keputusan 3-0 guys eh. Memang mantap sekali guys. Jadi jangan lupa guys eh untuk nonton bareng eh. InsyaAllah kalau aku ada kesempatan nanti kita akan buat live untuk menonton perlawanan di antara Madura United lawan Persib Bandung yang akan berlangsung di Bangkalan eh, di Stadium Bangkalan di Madura United. Jadi kita saksikan eh 90 minit kekal fokus. InsyaAllah Persib Bandung juara guys. Okay guys, terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan butang like.
kepada teman-teman yang telah subscribe, aku ucapkan ribuan terima kasih. Kepada teman-teman yang mungkin baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. InsyaAllah Persib juara guys. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.